Bangunan pertama yang didirikan di atas muka bumi, masjid. Bangunan pertama yang dibuat setelah pindah, masjid. Dan bangunan pertama yang mendatangkan barokah adalah masjid. Oleh sebab itu kalau kantor ingin berkah, komplek perkantoran, hendaklah yang pertama dibangun masjid. Oleh sebab itu sultan-sultan Melayu, ketika mereka mulai menambatkan perahunya di sebuah pantai, yang pertama mereka dirikan adalah masjid. Hari ini kita melihat sejarah-sejarah. Mana istana? Hancur, dipukul ombak, diempas gelombang, dimakan rayap, lekang karena panas, lapuk karena hujan. Tapi masjid masih tetap tegak berdiri. Ini pelajaran penting. Kalau kita mau kekal abadi, manusia akan mati, dimakan cacing tanah. Tapi yang kekal abadi adalah masjid. Menunjukkan orang Islam mesti kaya raya. Karena yang bisa membangun masjid hanya orang kaya. Yang kaya dengan hartanya. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid dengan hartanya, titik pilu keringatnya, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Tapi Allah adil. Bagaimana dengan orang miskin yang tak bisa membangun masjid? Man shalla itsnatay asyrata rak'ah, siapa yang salat sunat 12 rakaat, bil yaumi wal lailah, sehari semalam, siang 12 jam, malam 12 jam, yang laksanakan salat 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat salat rawatib qabliyah ba'diyah muakkad, setelah salat fardu sebelum salat fardu. Banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah juga membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Manusia mati, meninggalkan dunia, rumah yang besar diwarisi oleh anak-anak, diambil oleh istri, mungkin dia akan menikah dengan laki-laki yang lain. Berapa banyak orang membangun rumah tapi dia tak pernah menempati rumah itu. Berapa banyak orang membeli mobil, kendaraan mahal, tapi dia tak pernah menaikinya. Berapa banyak pencari rezeki tapi rezekinya dinikmati orang lain. Perlu dipikirkan sejenak, at-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada beribadah sepanjang malam. Orang beriman berpikir sesaat, yang hari ini beribadah banyak ibadahnya, khusyuk dia, tapi setelah mati akan putus. Idza matal insan, dalam sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir, sodaqotun jariah, tanah yang pernah dia wakafkan untuk masjid. Yang tak sanggup memberikan tanah, semen, yang tak sanggup berikan semen, batu bata, pasir, kerikil, sekecil apapun kontribusi kita akan ditunjukkan Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dengan hartanya, pakai harta. Tapi ada orang yang tak punya harta tapi dia juga punya kontribusi terhadap masjid. Siapa itu? Orang yang dititipkan Allah jabatan, amanah, kekuasaan. Pakailah untuk menegakkan agama Allah. Agama Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu ditolong. Huwal Aziz, Allah Maha Perkasa. Huwal Jabbar, Allah Maha Kuasa. Kita mendirikan masjid bukan untuk menolong Allah. Andai kita punya jabatan tak pernah sekalipun dipakai untuk menolong Allah. Allah tidak perlu kita. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa. Kita menolong agama Allah hakikatnya untuk menolong diri kita. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Pada saat kaki tidak dapat tegak berdiri, tak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi, orang akan lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari suaminya. Anak-anak tak bisa menolong. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, maka pada saat itu yang bisa menolong hanya amal, amal, amal. Salah satu amal yang kekal abadi adalah membangun masjid. Tapi jangan bangga sesaat kalau sampai satu waktu saja kosong,
masjid, tidak ada sholat berjamaah. Zuhur, asar, masa genting, siang, maghrib banyak orang datang. Subuh tak ada yang datang. Istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung, satu negeri sudah dikuasai oleh syaitan. Oleh sebab itu, maka ini sholat kita laksanakan menurut tuntunan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang hidup hari ini akan bangga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid Nabawi tegak berdiri 1441 tahun lamanya. Tapi sampai hari ini, siapa yang mewakafkan tanahnya dulu? Siapa yang menegakkannya bersama Nabi? Siapa yang ikut bergotong royong? Semua orang yang sholat di Masjid Nabawi mengalir pahalanya kepada dia. Mana yutraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak pernah dapat dilakukan semuanya, jangan pernah tinggalkan semuanya. Kita mesti berkata kepada generasi ke depan, bangunlah masjid dengan hartamu, dengan tetes peluh keringatmu, dengan air matamu. Tapi kalau kau tidak punya harta, kau punya jabatan dan kekuasaan, pakailah amanah yang dititipkan Allah untuk memakmurkan rumah Allah. Kirim generasi bangsa ke Al-Azhar Mesir, ke Ummul Qura Makkah, menuntut ilmu agama. Mereka akan pulang menjadi imam, menjadi khatib. Yuntiru qawmahum, memperingatkan umat. La'allakum yahdharun, mudah-mudahan mereka mendapatkan peringatan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ajal kuasa Allah, malaikat maut tiba, kita pun akan mati menghadap Allah. Orang-orang yang mati dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberi kesempatan hidup, mau apa? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa asaddaqa, aku mau bersedekah, aku mau berwakaf tanah, aku mau membangun masjid. Wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya mata melihat azab Allah, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka. Saat itu orang penghuni neraka berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Apalah daya, penyesalan tak lagi bermakna. Air mata darah tak dapat menembus kehidupan. Ketika ajal masih jauh, ketika umur masih panjang, ketika roh masih bersemayam dalam jasad, bersedekahlah, gunakan harta, gunakan kuasa menolong agama Allah. Sampai akhirnya mati tiba, baik karena penyakit, kecelakaan lalu lintas, atau memang ajal sudah sampai, semua hanya kata manusia. Mengapa dia mati? Kena penyakit. Mengapa dia mati? Kecelakaan. Kenapa dia mati? Pesawatnya meledak. Kenapa dia mati? Karena tenggelam. Itu hanya takdir Allah. Tapi yang paling penting adalah apa yang akan kita bawa setelah kematian.